Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di Garnis Plus Channel. Nah teman-teman, pada hari ini Kamis tanggal 1 Desember 2022, ini kita sedang berada di Terminal Batoh. Ya teman-teman, ini masuk Putra Pelangi Sunrise ya. Ini keberangkatan jam 6 sore. Nah jadi teman-teman, Putra Pelangi Jetliner ini dulunya batangannya Dom Toretto ya. Ini kalau tidak salah platnya 7541. Jadi ini dulunya batangannya Dom Toretto dan tronton pertama yang pernah dibawa Dom Toretto ya. Ini sepertinya supirnya ragu-ragu nih mau parkir di sebelah kanan pusaka atau di sebelah kirinya. Di sana ada Harlan-nya tuh. Harlan Putra Pelangi yang lagi mengarahkan untuk parkir di mana ya? Dia parkir di sebelah kanan pusaka. Dan ini pusaka keberangkatan sore juga nih teman-teman. Sepertinya berangkat di jam 6 sore juga ya. Nah itu drivernya buka pintu sebelah kanan sambil melihat ke belakang. Terlihat supirnya masih ragu-ragu untuk parkir. Wah, supirnya turun tuh, digantikan oleh Harlan-nya Putra Pelangi ya, biar parkirnya lebih cepat dan menghemat waktu. Nah, driver sebelumnya itu yang tidak menggunakan baju ya. Ini terpaksa diambil alih oleh Harlan-nya Putra Pelangi biar parkirnya lebih cepat dan menghemat waktu juga ya. Ini ada pusaka sniper teman-teman. Pusaka sniper juga sebentar lagi akan berangkat. Sepertinya ada perbaikan tuh. Ada krunya di bawah kolong ya. Nah masuk lagi di sana ada Putra Pelangi Dom Toretto. Nah ini Putra Pelangi Dom Toretto nya parkir di samping Sempat Istar ya. Untuk yang nostop nya baru parkir di depan loket online. Pusaka Sniper ini osor paling banter ya di zamannya, ketika itu masih disupiri oleh Pak Isa teman-teman, dan sekarang bus ini udah jadi pemain sore. Nah Sempat Istar keberangkatan jam 6 sore udah mulai diberangkatkan ini ya. Ini SHD hitam kuning. Dan ini limited teman-teman, hanya satu unit ya di Sempat Istar. Biasanya yang hitam kuning itu kebanyakan Setra single glass. Oke, pusaka sniper mulai diberangkatkan. Keberangkatan jam 6 sore. Ini kita kurang tahu juga siapa driver pusaka sniper ini sekarang.
mungkin teman-teman ada yang tahu silahkan komen di bawah ya. Dan ini bodi atasnya teman-teman udah sangat memprihatinkan ya. Padahal ini dulunya primadona dari Kabup sebelum hadirnya AW Series.